Inilah antrian raudhah. Sebentar lagi kita masuk ke masjid Nabi. Ibu lain naik. Di situ raudhahnya ya. Banyak lampu. Kalau sudah sampai di dalam sini harus sabar, nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh saling mendahului, saling bantulah sesama, maka Allah akan memberikan tempat terbaik di raudhah. Kuatkanlah keinginan kita masuk raudhah, maka Allah akan membukakan jalannya. Entah dengan caranya bagaimanapun, kita akan bisa memasukinya. Raudhah seperti umroh, bahwa umroh itu panggilan, kita dimampukan untuk umroh. Raudhah pun juga panggilan. Sekarang agak sulit masuk raudhah, tidak seperti biasanya. Jadi syukurilah kalau sudah sampai masuk ke raudhah.